Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat ya. Ketemu lagi bersama saya di channel Reni BTR. Teman-teman, kali ini saya akan mereview sebuah rumah yang dijual, tepatnya di perumahan Duku Zamrud, masuknya Mustika Jaya, Kota Bekasi, tak jauh dari pintu tol masuk Grand Wisata. Kali ini rumah yang dijual memiliki luas tanah 97 meter, 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi, dijual dengan harga 750 juta rupiah. Yuk sama-sama kita lihat rumahnya. Nah, inilah teman-teman rumah yang dijual di perumahan Duku Zamrud. Wow, rumahnya keren banget ya teman-teman. Ini memang rumahnya baru banget selesai direnovasi. Dengan luas 97 meter. Ini untuk lingkungan sekitar. Jadi memang perumahan Duku Zamrud ini perumahan lama ya. Jadi sudah penuh padat penduduknya. Untuk row jalannya juga cukup lebar. Dan rumahnya ini tidak berhadapan langsung juga dengan tetangga ya. Nah, untuk tampak depan rumah ini ada hiasan poster ya, dan pintu pagarnya juga perpaduan GRC dan cutting laser ya. Teman-teman, kita masuk di area bagian dalam. Kita buka dulu pintunya nih, pintu lipat ya, pintu besi lipat. Ini untuk area bagian parkir. Bisa masuk satu mobil. Untuk jendela dan kusen yang memakai aluminium. Dan ada hiasan tata tempel di area bagian teras. Terasnya memakai lantai granit. Kita lanjut masuk di area bagian dalam. Assalamualaikum. Nah, teman-teman, untuk area bagian dalam, lantainya memakai lantai granit dengan ukuran 60x60. Untuk tinggi plafonnya 3,7 meter, hampir 4 meter ya teman-teman. Memang ini sangat tinggi nih plafonnya. Ini kamar tidur pertama. Semua lantainya sama ya, memakai lantai granit. Untuk plafonnya sendiri memakai berbahan gipsum dengan model-model drop ceiling dan sudah dilengkapi dengan lampu-lampu LED. Nah, ini ada ruangan keluarga, teman-teman bisa gunakan di area ruang keluarga ini, cukup luas ya. Dan ini kamar tidur kedua. Aduh teman-teman, maaf ya, masih banyak perabotan ini, alat-alat tukang, karena memang rumahnya selesai direnovasi ya. Ada
ada satu kamar mandi di dekat area dapur. Lantai dan dindingnya memakai keramik dan klosetnya kloset duduk. Sudah terpasang shower dan exhaust fan-nya. Sebelum kita ke area dapur, kita masuk dulu di kamar ketiga. Dan ini di kamar ketiga ini ada kamar mandi di dalam kamar tidur ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang cari rumah dengan luas tanah cukup besar, kamar tidurnya 3 dan kamar mandinya 2, ini cocok banget ya di lokasi perumahan Duku Zamrud, masuknya kota Bekasi. Untuk kamar mandi yang berada di kamar tidur, sama lantai dan dindingnya memakai keramik, klosetnya kloset duduk. Dan ini ada ruang dapur nih, teman-teman bisa gunakan juga nih. Di area ruang dapur ini cukup luas ya, jadi ini area buat meja makan juga nih, bagus juga ya, karena memang luas untuk di bagian dapur ini. Dan teman-teman gak usah khawatir, di area bagian dapur juga ini sudah ada void, jadi pas masak ini gak bakalan pengap, gak panas karena memang ada udara masuk ya. Airnya juga cukup bagus. Untuk ini voidnya ya. Dan ini ada laundry room. Teman-teman gak usah khawatir, untuk cuci baju dan jemur sudah disediakan di area laundry room ini. Dapurnya memakai mejanya granit dan dindingnya keramik. Teman-teman bisa lihat ya, ini plafonnya sangat tinggi, jadi ini rumah ini nggak panas, sudah luas, sudah, karena ceilingnya itu mempengaruhi ya, kalau tinggi itu untuk area ruang dalam itu nggak bakalan pengap. Nah itulah tadi teman-teman rumah yang dijual di perumahan Duku Zamrud, masuknya kota Bekasi, tak jauh dari pintu tol masuk Grand Wisata, dengan luas tanah 97 meter, 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi, dijual dengan harga Rp750 juta rupiah. Pembayaran bisa dilakukan secara cash maupun KPR. Teman-teman segera cek lokasi untuk survei ya, dan langsung hubungi saya di nomor di bawah ini. Dan jangan lupa ya, kalian terus dukung channel Reni BTR dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.